lirik-lirik lagunya ya, juga tentang permasalahan om-om sih sebenarnya. Ternyata topiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Manggung Service, channelnya yang berbagi informasi tentang perbaikan elektronik. Dan saya ucapkan selamat bergabung bagi para sahabat-sahabatku semua yang baru saja menemukan channel ini. Kali ini ada kedatangan televisi dengan merek Sub Alexander Pro dengan kendala gambar normal tapi suara tidak ada alias bisu. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisinya, mari kita coba saja hidupkan televisi ini. Dan itu dia, gambar sudah keluar dan kita coba besarkan volumenya. Ya, tidak ada sama sekali untuk keluar suara. Dan mari kita bongkar saja televisi ini. Dan ini sahabat, televisi sudah saya bongkar. Dan kita keluarkan dulu papan PCB-nya. Kita cabut soket-soketnya yang menempel di papan PCB. Jadi untuk mengatasi kendala seperti ini ataupun suara tidak keluar, yang perlu kita obrak-abrik adalah di bagian audionya. Kalau yang lain-lain tidak perlu, karena seperti gambar itu sudah normal ataupun masih normal. Yang perlu kita obrak-abrik adalah bagian audio. TB sudah start. Kita coba tekan-tekan di sini. Ada suara inputnya atau tidak? Kabel speaker belum terpasang. Kita coba pasang terlebih dahulu. Pantes saja dari tadi kok nggak ada yang bunyi. Rupanya kabelnya saya lepas, belum dipasang lagi. Oke, kita coba hidupkan lagi televisinya. Kita tekan-tekan lagi dari sini. Ada tanda-tanda suara yang keluar. Apakah memang IC-nya yang mati atau seperti apa? Namun akan saya coba dulu jumper
tambahkan dari jack audio yang sebelah atas sana. Kita matikan dulu televisinya. Jadi akan saya ambil kabelnya dari sini, kita solder terlebih dahulu. Bentar, agak susah ini karena sempit. Oke, coba kita hidupkan kembali televisinya. Itu di sana sudah ada tampilan gambar, dan mari kita coba dulu kita jumper pakai kabel seperti ini, dan saya kasih elko sebagai filternya, dan kita coba dulu tunjuk-tunjukkan di sini apakah nanti ada keluar suara. Itu dia kayaknya ada keluar kresek-kresek. Saya mengarang-arang saja, ini nggak tahu jalurnya ini. Kita besarkan dulu di digitalnya. Kita coba besarkan juga volume di televisi. Waduh, kaget. Itu dia. Udah nampak keluar suaranya. Coba akan saya kecilkan terlebih dahulu volumenya. Keras sekali ini nampaknya suaranya keluar. Oke, mari kita coba lagi. Tunjuk-tunjukkan di sini. Biar sama. Lirik-lirik lagunya ya. Juga tentang permasalahan om-om sebenarnya. Ternyata sepertinya di sebelah sini dapat normalnya suaranya. Kalau singgalnya tentang apa? Coba akan saya solder terlebih dahulu di sini. Saya matikan terlebih dahulu televisi ini. Coba kita tambah solder ataupun timah biar nanti gampang untuk menyoldernya.
dia, sahabat, sudah saya solder dan coba kita hidupkan kembali televisi ini. Ya, itu dia sahabat, sudah keluar suaranya. Coba kita kecilkan lagi, apakah akan berfungsi normal. Oke ya, ternyata berhasil sahabat, kita besarkan lagi. Nah itu dia, kita coba kecilkan lagi. Oke, oke. Jadi apabila sahabatku semua ataupun telurku semua yang mengalami televisi kendala seperti ini, ikuti saja langkah-langkah video ini, mudah-mudahan akan berhasil. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat YouTube semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat. Seperti ini penanganan saya. Jadi kabel dari audio kita jumper ke sini, ternyata televisi suaranya bisa normal kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.